Halo para penggemar olahraga bola voli. Berikut ini merupakan jadwal dan skema babak playoff semifinal dan final Korean Volleyball League Women's musim 2023-2024 beserta update klasemen, daftar top skor Korean Volleyball League Women's tahun 2024. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini klasemen akhir babak reguler Korean Volleyball League Women's musim 2023-2024. Di peringkat pertama ada Hyundai Hill State dengan koleksi 80 poin, Hankook Pink Spider di peringkat kedua dengan koleksi 79 poin, Daejeon Race Park di peringkat ketiga dengan koleksi 61 poin, GS Caltech di peringkat keempat dengan 51 poin, IBK Altos di peringkat kelima dengan koleksi 51 poin, Express Way High Pass di peringkat keenam dengan 39 poin, iPapers di peringkat ketujuh dengan koleksi 17 poin. Berikut daftar top skor sementara kompetisi Korean Volleyball League Women's tahun 2024. Megawati Hangestri berada di peringkat ketujuh dengan torehan 736 poin. Sementara di peringkat pertama ditempati pemain GS Caltech, Giselle Silva dengan torehan 1005 poin. Berikut ini skema atau bagan babak playoff semifinal dan final Korean Volleyball League Women's musim 2023-2024. Tim yang berhasil berada di peringkat pertama akan langsung lolos ke babak final. Sementara tim peringkat kedua akan menghadapi tim peringkat ketiga di babak playoff semifinal dan pemenangnya akan menghadapi tim peringkat pertama di babak final. Berikut ini jadwal pertandingan babak playoff semifinal kompetisi Korean Volleyball League Women's musim 2023-2024. Di pertandingan playoff semifinal pertama, Hankook Pink Spider yang akan bertindak sebagai tuan rumah akan menghadapi Daejeon Race Park pada Jumat tanggal 22 Maret 2024 mulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di Spotify. Di pertandingan playoff semifinal kedua, Daejeon Race Park yang akan menjadi tuan rumah akan menghadapi Hankook Pink Spider pada Minggu tanggal 24 Maret 2024 mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat live di Spotify. Di pertandingan playoff semifinal ketiga, Hankook Pink Spider yang akan bertindak sebagai tuan rumah akan menghadapi Daejeon Race Park pada Selasa tanggal 26 Maret 2024 mulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di Spotify. Sebagai catatan, pertandingan semifinal ketiga akan dilaksanakan jika kedua tim masih bermain imbang dalam kedudukan satu sama. Sementara pertandingan semifinal ketiga tidak akan dilaksanakan jika salah satu tim sudah berhasil menang dengan skor 2-0. Berikut ini jadwal lengkap pertandingan babak final Korean Volleyball League Women's tahun 2024. Untuk jadwal pertandingan babak final pertama, tim peringkat pertama yang akan menjadi tuan rumah akan menghadapi tim pemenang semifinal pada Kamis tanggal 28 Maret 2024. Untuk jadwal pertandingan babak final kedua, tim peringkat pertama yang masih akan menjadi tuan rumah akan menghadapi tim pemenang semifinal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024. Untuk jadwal pertandingan babak final ketiga, tim pemenang semifinal yang akan menjadi tuan rumah akan menghadapi tim peringkat 1 pada Senin tanggal 1 April tahun 2024. Untuk jadwal pertandingan babak final keempat, tim pemenang semifinal yang akan menjadi tuan rumah akan menghadapi tim peringkat pertama pada hari Rabu tanggal 3 April 2024.
Sebagai catatan, pertandingan final keempat akan dilaksanakan jika kedudukan skor 2-1 atau 1-2 setelah pertandingan final ketiga. Sementara pertandingan final keempat tidak akan dilaksanakan jika kedudukan skor 3-0 atau 0-3 setelah pertandingan final ketiga. Untuk jadwal pertandingan babak final kelima, tim peringkat pertama yang akan menjadi tuan rumah akan menghadapi tim pemenang semifinal pada Jumat tanggal 5 April 2024. Sebagai catatan, pertandingan final kelima akan dilaksanakan jika kedudukan skor 2 sama setelah pertandingan final keempat. Sementara pertandingan final kelima tidak akan dilaksanakan jika kedudukan skor 3-1 atau 1-3 setelah pertandingan final keempat. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.